Saya ingin mengkonfirmasi, ini artinya ada 68 ya WNI yang diobservasi dan akhirnya saat ini pulang sampai ke Jakarta. Yang terkonfirmasi sebetulnya 65. 4 tinggal di Jakarta. Sementara 1 besok pagi jam 10 langsung ke Banyuwangi. Jadi yang malam ini dalam penerbangan jam 20 ada 60 orang. Sementara dari Halim ke Surabaya difasilitasi oleh Pemprov. Saya memang mendengar bahwa nanti akan reimburse ke BNPB. Tapi lepas dari itu semua bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memberikan fasilitasi dan perlindungan warga kami. Sebetulnya kan kami mendapat konfirmasi Dinas Kesehatan koordinasi dengan Dirjen di Kementerian Kesehatan untuk tidak dilakukan penyambutan secara institusional. Maka kami ingin memberikan penyambutan.